Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mendengar tentang magnet rezeki? Nah, magnet rezeki terdiri dari dua kata ya, magnet dan rezeki. Kenapa di sini kita memakai kata-kata magnet? Dan seperti teman-teman ketahui bahwa magnet itu memiliki dua kutub, satu kutub negatif dan positif. Nah, kutub ini adalah salah satu sisi yang tarik-menarik dan sisi tolak-menolak. Nah, begitu juga dengan rezeki, teman-teman. Teman-teman, kita tidak hanya membutuhkan salah satu kutub dari magnet ini, tapi kita juga membutuhkan dua-duanya ya. Kita menginginkan rezeki yang baik dan menolak rezeki yang buruk. Nah, itu adalah sedikit filosofi tentang magnet, mengapa magnet rezeki dan mengapa kita perlu untuk mempelajari dan mengetahui isi dari materi-materi dalam magnet rezeki ini. Nah, teman-teman bisa mengikuti seminar-seminar magnet rezeki yang kami selenggarakan di Aceh dan kota-kota lainnya. Silahkan menghubungi digitalbusinesscore.com. Terima kasih.